Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku seperti biasa mau share mengenai TikTok affiliate, karena udah 2 hari atau 1 hari ya aku gak upload video TikTok dan gak upload promosi TikTok affiliate, dan hari ini aku mau promosi lagi. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu langsung aja simak video berikut ini dan jangan di skip, karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua, apalagi untuk para TikTok affiliate gitu. Oke, pertama aku mau nyari dulu videonya. Jadi aku biasanya share produk peralatan rumah tangga, dan produknya itu biasanya aku cari di Pinterest untuk untuk video-videonya gitu. Tapi kalian harus pastiin video yang kalian ambil itu dari konten luar negeri atau dari konten luar gitu ya. Kita akan ambil videonya dan kita cek-cek dulu ya. Oke, kayaknya aku bakalan share ini aja deh, rak buat kulkas. Dan ini tuh pemilik akunnya Jken, 16.000 pengikut, ini dari konten luar negeri ya. Dan kalau misalkan kita mau download videonya, di sini ada titik 3, kemudian salin tautan. Kemudian kita back dan download terlebih dahulu. Download video Pinterest, kemudian pilih yang paling atas yang ada logo kuningnya dan klik aja. Tempel dan download. Tunggu beberapa saat karena lagi loading. Nanti kalau udah muncul video, nah udah muncul kayak gini, klik gambarnya, nanti akan muncul titik 3 dan klik titik 3-nya, kemudian pilih download. Dan aku infoin buat teman-teman, ini tuh berguna banget buat teman-teman yang pengen promosi TikTok affiliate tapi nggak punya sampel atau nggak punya produk, bisa banget pakai cara ini teman-teman ya. Dan kalau misalkan kalian nanya aman atau enggak, aku sih selama ini aman-aman aja dan memang nggak ada masalah, karena memang konten video yang aku ambil itu dari konten video Cina, bukan konten kreator asli Indonesia gitu. Maksudnya kayak dia mereviewkan produk baju, aku comot videonya, misalkan dia mereviewkan hasil beli produk celana, misalkan aku comot, aku gak seperti itu. Jadi aku memang benar-benar pure ambil produk Cina dari Pinterest gitu loh. Kemudian nanti kalau misalkan kita mau upload ke TikTok, itu pun kita mengganti musiknya, jadi gak bakalan kena copyright atau misalkan kayak kena pelanggaran kayak gitu. Oke, videonya udah aku download, kita bakalan langsung aja masuk ke TikTok. Tapi kita mau pilih-pilih dulu musik yang lagi hits. Nah, kita pakai suara yang ini ya. Kita klik aja gunakan suara ini karena aku mau upload ya teman-teman. Kemudian unggah. Ini adalah video yang tadi aku download ya. Karena sebelumnya ada musik bawaannya, jadi kita harus kecilin dulu. Suara aslinya dikecilin, penambahan suaranya dikencengin.
Nah, teman-teman, aku kasih tips kalau misalkan kita mau share kayak TikTok affiliate, atau misalkan kalian mau share produk biasa gitu, atau misalkan mau share video TikTok, usahain pakai musik yang memang lagi hits atau lagi up gitu, supaya video kita juga bisa ikut FYP, atau misalkan video kita juga bisa ikut lebih up lagi karena kan lagi hits juga musiknya. Biasanya seperti itu ya tipsnya. Kemudian klik berikutnya, pilih sampul. Dan tulis caption. Simpan. Jangan lupa tulis caption. Tadi itu bukan tulis caption ya, tadi tulis judul sampul, teman-teman. Sekarang tulis caption. Oke, sudah. Dan jangan lupa tagar. Oke, sudah, tambah tautan, pilih produk, tambah lebih banyak produk, pilih afiliasi. Nah, ini dia, kita filter biar penjualannya yang paling banyak. Nah, sudah muncul, kita pilih yang murah aja. Rakul kas yang satunya berarti udah ada di toko aku. Nah, ternyata aku pun udah punya beberapa. Kita klik aja. Tambahin lagi. Kalau remove-remove gini tinggal hapus aja. Kalau ada keterangan remove tapi nggak bisa dimasukin, tinggal hapus aja. Oke, sudah beres posting. Nah, kayak gini ya, ini udah muncul, keranjang kuningnya juga udah. Jadi aku masukin 3 keranjang kuning dengan variasi harga yang berbeda. Dan ternyata aku masukin tempat telur, teman-teman, gak apa-apa deh. Yang penting ini keranjang kulkasnya atau keranjang rak kulkasnya udah ada. Harganya ada yang 5.800 dan 13.000. Itu ya caranya. Ini tips nih buat teman-teman yang gak punya sampel atau gak punya produk. Kalian bisa banget mempromosikan video-video Cina kayak gini dan nanti tinggal masukin keranjang kuning. Oke, teman-teman, itu dia video dari aku. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.